Rawa bukan itu di bawah. Itu di bawah menjelang sendekala bebarengan dengan pintu goib bangsa jin terbuka. Gimana? Ternyata cukup menarik juga ya. Beberapa eksplor kemarin saya juga pas sendekala, ternyata ada yang nongol juga. Itu sih kalau pas kita kebetulan dapat bonus. Kalau enggak ya, nah itu seperti tadi. Nah, itu juga alhamdulillah ya, walaupun jauh ada yang udah nongol gitu. Iya, ini yang dulu di hadang ODGJ di sini. Betul. Betul, Mbak Ren. Seangker apa kita datangi sendekala? Aku udah lama nonton YouTube orang-orang nggak segera misterio, bocil. Oh iya, Cil. Iya, paham-paham, Cil. Ya, itu udah nggak usah diomongin lagi. Yang jelas sekarang tunjukkan pesonamu. Aduh. Thank you, Cil. Thank you. Suara apaan? Jangan bercanda sendekala, guys. Dan kata ini ya, kata saya dipeseni oleh Pak Bau ya, Pak Perangkat Desa Kaur, Kaur ini ketua kampung itu, jangan bicara macam-macam kalau masuk situ. Oh iya, siap. Wih, kita nggak boleh bicara macam-macam, guys. Ya, bicara-bicara yang saru gitu, bicara-bicara yang seperti ngejek, seperti menghina, itu jangan di sini gitu, guys. Hati-hati, Kang. Siap. Nanti malam live di sini, Kang, Mbak Isda. Kurang menantang. Iya. Waalaikumsalam, bonjour Nova. Di share-share ya, teman-teman. Sambil di tap-tap layarnya, di share-share juga. Mudah-mudahan kita dapat bonus sendekala. Nanti kalau dapat bonus, kalau sekiranya ada yang aneh, saya re-up di ini, di YouTube. Oke. Aku sih udah salam belum, guys? Udah ya? Ada yang ingat aku udah salam belum? Ngecebrek langsung, ngecuprus ngono ya, guys. Oke. Lengang banget. Suasana damai. Belum, Kang. Belum. Ya Allah. Nggak bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang ya, teman-teman. Selamat beristirahat untuk teman-teman. Oke. Nah. Disemprot, guys. Perawatan ya. Ada payungnya juga, teman-teman. Ada payungnya juga ini. Itu ada payungnya. Anak kecil apa ya? Kok dipayungi gitu? Berinding aku kalau lihat payung di ini, di kuburan. Teming pintu sendekala terbuka. Iya. Jaga samudra. Ada pap ringan, Kang. Ada, Mbak Isda. Itu payung. Ini tuh. Aku itu kalau lihat payung di pemakaman gitu serem. Iya. Oke, ini pohon beringin ya, teman-teman. Pohon beringinnya. YouTube sama TikTok masih barengan, Kang? Untuk sementara tidak, Mbak. Soalnya ponselnya satu lagi rusak, belum bisa diperbaiki. Komponennya belum ada yang pas, belum ada yang cocok. Jadi sementara saya gantian waktunya. Sendekala saya gunakan untuk TikTok, ntar malam khusus untuk YouTube. Ya sementara. Nah, ini kalau di sendekala di TikTok bagus, nanti saya upload di YouTube juga. Seperti itu.
belum bisa bareng. Ya mudah-mudahan nanti cepat dapat komponennya dan bisa live bareng. Oke, lokasi mantap nih auranya, jelas. EDT, nah ini ada rumpun bambu di sini dan ini kita kesana dulu ya guys. Ini jalan yang dikerasin seperti ini. Ini menuju ke sana, ini rempet guys. Ini mulai tidak terawat nih. Nah, tumbuhan ilalangnya sudah semakin nggak karuan nih kalau dibiarin. Awas dia masuk sendekala kang. Nah, Mas Edi, itu yang paling saya cari. Masuk waktu sendekala seperti apa gitu ya. Oke, hari semakin gelap. Bisa kalian lihat. Ini rumah keranda. Ini kerandanya seperti ini. YouTube jam berapa? YouTube ya biasalah jam antara jam 8 sampai jam 9. Pagi sampai sore asri banget ya Kang. Iya ini. Oke, kita lihat ke sini teman-teman. Apakah ada aktivitas manusia di sini atau tidak sama sekali? Di waktu sendekala ini. Bau orang ngudut nih. Ini bau kakek-kakek teman-teman. Ada orang apa ya? Kakek-kakek kalau ngudut gitu kan ngelinting ya. Jadi baunya gatel di tenggorokan gitu. Bikin tenggorokan gatel. Alah. Konon di waktu pergantian waktu siang ke malam bangsa jin meningkat akan aktivitas. Jelas. Makanya dalam kaidah Islam pun di waktu sendekala anak-anak disuruh masuk ke dalam rumah. Yang punya anak kecil, balita, bayi digendong. Ada jin perempuan yang siap untuk memainkan anak-anak kita. Ya diajak bermain. Umu Sibian. Gimana gak serem ya, Kang? Tempatnya rungkut. Iya ini. Yati Kusumawati. Nah, kita ke sini. Hari sudah mulai gelap. Kalau saya merasakan justru yang paling serem di sini, guys. Bukan di kuburannya. Tapi di sini malah yang paling serem. Ini bau kakek-kakek ngudut ini. Coba kita cek ke sana apakah ada orang di sana. Waalaikumsalam, Neng. Yuk di tap-tap layarnya, guys. Iya, Mas Editi. Ah, ini bau banget. Jadi penasaran nih. Ya. Jalannya bagus padahal ya, guys. Ya sudah dikerasin gitu. Gak ada orang sih, tapi kok bau rokok banget, bukan rokok yang modern, bukan, ini bau lintingan guys. Iya. Sampai tenggorokan saya gatel. Ini harusnya dekat nih. Iya harusnya dekat. Aduh. Tenggorokan saya sampai gatel guys. Apalagi ada di sawah ya, kita coba ke sawah ya teman-teman. Ini soalnya di sini ada sawah nih. Nah, ini energi negatif kalau saya rasakan dari sini ada, guys. Nah, dari sini. Karena ini rumpun bambu. Tuh lihat. Hati-hati Bang, siap. Iya, kayaknya ya Mas Editi. Minum dulu, Kang. Aku nggak bawa minum ini.
semi. Aduh, tenggorokan ini gatel banget. Bekoki ini bau bau rokoknya. Entah kenapa ya, guys. Kalau bau lintingan gitu. Jadi kalau kita menghirup udaranya aja tenggorokan langsung gatel gitu, guys. Tapi kalau rokok biasa enggak ya, teman-teman. Enggak menimbulkan bau setajam ini maksudnya. Ya, astagfirullahaladzim. Eh, ilahi Allah Akbar. Apa itu? Gede banget, guys. Apa itu ya? Yang loncat tadi. Sambil bunyi duk 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 gitu. Eh. Bunyinya duk 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 duk. Apa sih ya, guys? Apa mungkin monyet? Enggak mungkin ada monyet di sini, guys. Allahu Akbar. Coba kita ke sini. Penasaran nih. Ada orang, jalannya licin ternyata, guys. Ini ngelumut gini ya, ada lumutnya jadi licin banget nih. Coba kita kesini. Tadi apa yang lompat di atas pohon? Gede banget. Kalau tiba-tiba ada monyet, saya bisa lari nih, guys. Jelas. Saya ambil langkah 1000 aja. Ah, itu apa, teman-teman? Astagfirullahaladzim. Guys, itu apa? Coba. Apa sih? Apa sih itu? Itu, guys. Apa itu? Bang, ini aku buat. Okay. Predator tapi buat. Gak masuk kamera kejauhan. Hah? Gak masuk kamera? Ini. Nah, ini. Coba. Ini bayangan ini yang lancip gini. Masuk gak? Ini di samping pohon yang lancip ini loh, Mbak. Nah, ini. Nah, itu. Kayak ada yang berdiri di sana. Gak jelas. Iya, kejelas sih. Tapi bayangannya masuk, toh. Masuk ya, Mbak Siti. Oke. Gak jelas, tapi masuk. Coba kita mendekat. Maksudnya kita dari arah sini. Gak mungkin mendekat ke sana, soalnya nih. Apa? Wih, astagfirullahaladzim. Kayak ada orang berjalan ke sana. Terima kasih, bot. Matur suwun, berkah barokah. Awas pancingan. Oke, siap. Kita kesini, teman-teman. Di mana sih kakek-kakek tadi? Ini baunya masih menyengat banget. Gak ada orang, guys. Apa itu? Itu kakek-kakek itu. Ini apa ini? Bukan lah ya, guys. Ini bukan orang toh. Ngadat, Kang. Walah. Ini kayaknya benturan energi atau memang ininya ya, guys. Lokasinya yang kurang apa namanya? Kurang sinyal ini. Ada di belakang aku. Aduh. Hati-hati, Bang. Siap. Sebentar aja. Aman. Oke, siap. Itu bukan ini. Itu sih kayak karung sih kalau dari kejauhan. Oke, guys. Itu ada pergerakan, teman-teman. Coba lihat. Ada pergerakan. Orang apa bukan ini? Nah, ini orang apa bukan?
kalau mantu akangnya. Coba saja. Dan gak ada orang, gak ada. Ini kok bau rokoknya sampai menyengat gini ya, guys. Asem. Gerak, tadi di sana gerak. Kita masuk ke kuburannya ya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan tiru, teman-teman, jangan tiru. Ini saya ya. Ada suara. Suara apaan? Suara apa tuh, guys? Gitu. Wah. Oke. Jam 17.28. Pamit dulu, Kang. Gresik sudah mau maghrib. Oh, monggo. Mbak Intan sayang, suara kakek Kang. Iya, ada suaranya, ada bau rokoknya, tapi nggak ada orangnya ini. Wah, jangan ke dalam banget, Kang. Udah mau maghrib, suara. Iya, kayak suara. Betul. Iya, hari sudah semakin gelap, teman-teman. Mbak Ren, Mbak Siti, hati-hati, Mas. Iya, siap. Awas. Sendekala, Bang. Iya, Paldasil. Ada kereta. Kaget. Asem. Astagfirullahaladzim. Aduh, guys. Aku kaget bukan main, teman-teman. Ya Allah. Kampret. Kurang ajar. Astagfirullahaladzim. Aduh, Aiwin, sampai jimprak aku. Kurang ajar ini, guys. Iya, kayak ada yang ngikutin aku dari belakang, teman-teman. Iya nih. Bukan itu di bawah pohon pisang. Orang apa bukan itu? Mbak Tini, thank you. Matur suwun. Berkah barokah. Tuh, di bawah pohon pisang itu. Alvin, thank you Alvin. Kayak ada yang berdiri ya, guys. Pocong lagi. Kayak perempuan nih. Gerak, guys. Itu yang putih kan? Di bawah pohon pisang. Coba di zoom, Kang. Wah, ini kamera menghadap saya. Nanti muka saya yang ke-zoom. Coba lihat. Tuh. Oke, biarin aja. Berarti memang ada di situ ya. Wah. Oke. Kita mulai naik, teman-teman. Astagfirullah. Ada yang panggil dari sebelah sana, guys. Nah, coba lihat. Kalau emang berani deketin. Oke. Gak apa-apa. Siap. Oke, kita kembali ke kamera depan ya, teman-teman. Jadi gak fokus malah ya. Sudah semakin gelap. Loh, kok azan, guys?
Jam berapa sih ini, Adian? Oke. Jangan terlalu malam di sini ya. Maksudnya ini tanggung banget nih waktu maghrib. Oke, kita belum masuk ke area pemakamannya. Ini baru di depannya, di sekitarnya. Saya itu kalau masuk ke area makam belum pegang keranda, itu jadinya nanti ini terbayang-bayang terus. Tapi kalau udah pegang keranda, udah adem, guys. Sudah marip, Kang. Iya. Oke, siap, teman-teman. Aku pegang keranda dulu ya. Supaya jangan takut ngono. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ini apa ini, guys? Saya kira senapan, ternyata bukan senapan. Dekat rumah, Kang. Jauh dari rumah. Kalau dekat rumah kelihatan rumahnya di sono gitu, di sekeliling ini. Ini jauh. Yuken Sendekala di mana ini? Di kuburan. Di kuburan paling angker katanya. Kata kreator-kreator yang sudah live ke sini. Kalau sudah pegang keranda, aman. Bau wangi. Bau wangi, guys. Apa itu? Malam, ntar malam berani kesini lagi, Kang. Bonjour. Nanti malam live di mana, Kang? Untuk malam ini, insya Allah saya akan meluncur ke pertapan Wak Semar atau Ki Badranaya. Iya, terima kasih, Mbak Sam, Mbak Risa. Thank you. Udah absen sih. Waalaikumsalam. Kayak ada orang jalan tadi di sana. Bau wangi dari mana nih? Kita masuk ke sini. Oke. Suara apa, Bang? Suara orang jalan tadi. Kayak orang lari. Waalaikumsalam, Siska Murni Pratiwi. Kang, kalau lift durasinya yang lama, Kang. Iya, ya. Ya, kadang ini. Astagfirullahaladzim. Ada payung lagi, guys. Aku itu paling ngeri kalau lihat payung di kuburan, teman-teman. Paling takut. Ini ada payung lagi nih. Wih, deh. Ini ada payung dua di sini ya, teman-teman. Nah, itu rumah keranda yang udah reot di sini. Nah, di sini tuh. Nah. Seperti ini rasanya Sendekala di tanah pekuburan. Dan pekuburan ini nggak main-main ya. Ini pekuburan yang paling angker, soalnya lokasinya jauh dari pemukiman warga, guys. Hati, assalamualaikum, hati. Iya, siap. Ada Yayuk. Wah, mau azan, guys. Ya, kita ini dulu ya, teman-teman. Kita cabut dulu. Menjelang azan. Ini
di daerah lain ya teman-teman. Saya tidak berada di desa saya sendiri maksudnya. Jadi ada perjalanan untuk pulang. Eh, oke sudah mau maghrib. Kita maghriban dulu. Gak lihatkah bang predator buat apa? Kuburan mana itu Anah? Ah, lihat apa bot? Ah, lihat cewek cantik atau lihat sesuatu gitu di sini? Ini suara orang berjalan. Semakin gelap ya teman-teman. Apa ini? Apa sih ini guys? Kayak ballpoint bentuknya ya teman-teman. Lancip kayak ballpoint. Apaan tuh? Jalan pulang aja bang, takutnya ada binatang buas. Iya bener, ini kayak ballpoint. Ah, lancip iya kan. Iya itu. Ah, ih merinding aku guys. Poci bang. Iya kampret. Kayak ballpoint bentuknya. Aduh turun. Oke, misterinya kakek-kakek ya teman-teman. Kakek-kakek yang ngudut, bau rokoknya menyengat sampai saya terbatuk-batuk. Tapi tidak ada orangnya. Ya, dulu saya pernah kesini siang hari. Pernah kesini siang-siang gitu jam 11 kayaknya. Jam 11 siang. Itu saya mendapati seorang kakek-kakek dan saya abadikan di VT saya. Nah, itu di perjalanan menuju kesini. Tapi ketika saya tengok kembali, kakek-kakek itu udah hilang. Itu orang beneran atau bukan, saya nggak tahu guys. Tapi saya ketemu beliau itu jam 11 siang. Wujudlah. Oke, udah dan guys, udah dulu ya teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman semua yang udah follow, yang udah hadir di sini, yang udah kasih support semangat untuk saya. Semoga kalian selalu sehat, dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, dan sukses untuk kalian semua. Salam gaspol, dan ingatlah, tetap jadi diri sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di live berikutnya teman-teman. Bye-bye.